Indonesia berada di Peak 2 di Pantai Indah Kapuk. Udaranya dingin, dingin sekali, kayaknya pada panas banget. Kita berada di pantai ya Bud ya. Kita berada di pantai, tempatnya sebenarnya sangat ramai dikunjungi pada sore menjelang malam. Ikutin kita jalan-jalan sekitar sini ya. Udaranya serasa di mana nih tuh? Serasa di Ancol. Tapi lagi terkenal di sini dengan pasir putihnya. Yuk lihat kita jalan ya. Payungnya nggak berguna guys. Aku tadi buka ini, yang ada aku terbang sama payungnya. Guys, kita di sini dalam rangka mau nunggu buka puasa. Sekarang udah sekitar jam hampir 5:30. Jadi rencananya di sini kita mau minum-minum aja dulu ya, Dek. Minum-minum dulu, abis itu makannya baru di tengah. White sand ini lagi seru-serunya orang kesini karena pasirnya putih banget. Yuk, lihat pasirnya. Kalau ingin coklatin kulit, nah datang sekarang juga. Wah, ini ada orang kantor kesini kabur ya, Pak. Stress, jangan bunuh diri ya, Pak ya. Oke, sampai jumpa lagi. Tapi dua-duanya mau berpayung. Ntar lagi terbang. Kayaknya kalau Budi Marehan masuk gak cukup. Gak ada yang jualan payung guys di sini. Rehan sini, Rey. Foto dong. Ya, payungnya agak miring dikit. Ya. Masuk, masuk. Ntar lagi terbang nih. Ya, 1, 2, 3. Pandemi gak bisa ke Bali, ya udah kesini aja. Yang ada pasir-pasirnya ya guys. Wow, panas banget, tapi memang benar pasirnya putih banget kayak waktu aku pernah pernah ke Bangka. Anginnya kenceng dan payung saya rusak. Maaf ya payung. Demi supaya wajahnya nggak gosong, guys. Tapi benar-benar putih banget. Ini entar lagi payungnya kayaknya akan terbang sendiri bersama saya. Bersama aku. Entar lagi aku terbang nih. Menggelapkan kulit, monggo datang ke pasir putih.
di peak 2 ya. Wah. Tapi jangan bawa payung. Payung saya udah rusak. Payung Nesha udah rusak. Sepertinya nggak bisa buka di sini, teman-teman. Kayaknya kita pesen jus saja buat buka di jalan ya. Rehan, Faldo mau jus apa? Air kopi. Masa buka puasa pakai kopi? Ntar mulus loh. Ini apaan nih, Mbak? Strawberry milk. Buat tim kita sekarang buat buka puasa ntar lagi. Ayo. Udah kena angin dan mudah-mudahan nggak masuk angin ya. Soalnya perutnya masih kosong. Tapi kita udah beli apa tadi namanya susu strawberry, fresh strawberry milk. Strawberry-nya asli di blend, dimasak pakai gula, pakai susu dan es batu. Yang pasti di sini Nesha udah kehilangan barang alias payungnya rusak. Padahal belinya jauh banget di Bandung, tapi nggak apa-apa, udah direlakan. Tempatnya memang enak, cuman memang jam-jam segini udara udah mulai memasuki jam 5:30 sore. Masih terang benderang ya, Rehan ya, masih terang benderang. Karena ini kita di utara, jadi utara tuh biasanya memang selalu telat. Jarang banget hujan ya utara ya. Gimana, Bud? Kesan-kesannya berada di sini? Panas. Yang pasti panas, guys. Kita mau cabut dari sini menuju ke kedai. Yuk. Bye-bye.